Hari-hari nak tunjuk cara-cara bersihkan sotong gurita. Sotong gurita, sotong kereta, sotong kereta. Okey. Sotong kereta. Mula-mula. Tengok ni bahagian ni kan, lubang ni kan. Okay, kita potong dia sikit. Potong sikit je. Okey. Potong. Okey. Bila dah potong, pusingkan dia. Ha. Balikkan dia. Balikkan dia. Okey. Kita buang dia punya ni, yang putih ni. Ha. Okay. Ha, tarik, buang kepala ni. Ni jaga dia punya ni. Ni ha, ni, ni dawat dia, bekas dawat dia. Kena jagalah. Okey, kita buang. Mana dia nampak kotor-kotor tu, kita buang. Kita buang. Okey, dah buang. Sekarang dah bersih. Sehingga balik. Ha, kan cantik. Lepas tu yang ni kita tekan, kita buangkan dia punya apa gigi dia. Ha. Okey. Siap. Membersihkan sotong kurita. Sotong gurita. Banyak orang tanya cari macam mana nak bersihkan, macam mana nak bersihkan, mesin mana nak bersihkan. Ha, ni cara dia senang je. Ha, balikkan. Ini cantik. Sekarang hanya. Itulah kenyataan. Buat dulu. Ini lagi. Buat lagi. Macam jenis itu kita ni. Kepala dia. Ha. Lain macam lah. Nanti kita cuci. Dah siap semua. Oh, ni tak sengit. Okey, semua dah siap cuci. Sekarang kita cuci. Gigi dia, cek tengok kan. Kalau ada gigi dia, buang lah gigi dia. Gigi dia dah siap ke buang. Dah tekan je macam tekan kita tekan jerawat. Pisik jerawat kan, tekan kuat-kuat. Jangan dia boleh keluar sudah. Ui, melekat-lekat. Lubang-lubang tangan ni banyak ni, kotor-kotor dia. Lubang-lubang tangan ni yang hitam ni, bersihkan ni. Jeng-jeng-jeng, kurita. Okey. Sekarang kita terus kejap. Tidak lagi kita buat perencah.